Oke, hari ini saya akan menghipnotis dua orang ini. Pertama, perkenalkan nama kalian berdua. Siapa kalian? Namanya? Ya, nama saya Resi. Kamu? Nama saya Vira. Kalian ini saudara atau apa? Sahabatan. Sahabatan? Sahabat. Kalian gak keberatan kan kalau misalnya saya hipnotis kalian berdua? Gak apa sih, tapi jangan ada apa-apa aja ya. Jangan ya, terlalu kan parah ya. Kan ya. Cuma ngeluarin unek-unek kalian gitu doang ya, ya. Kalau misalnya gak mau dikeluarin juga gak apa-apa. Jadi siapa duluan yang pertama? Ayo. Sweet. Dah, anak kalah ya. Oke, okay. Yaudah. Jadi saya duluan ya, ya. Oke, okay. Kamu perhatikan titik fokus di sini. Terus perhatikan terus. Oke, okay, untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Kamu akan keluarkan unek-unek kamu dalam hati dan kalau kamu nggak suka, ya kamu nggak usah keluarin. Oke, okay? Relax saja. Kalau mengerti yang bukan kepala. Oke. Okay. Nama kamu siapa? Resi. Ini siapa kamu? Yang sedang pergi sama kamu ini siapa kamu? Sahabat. Sahabat? Ya. Kalian udah sahabatan berapa lama? Udah sekitar 5 tahun. 5 tahun? Wah, lama juga ternyata. Dari kapan nih? Dari SD. Udah punya pacar apa belum? Udah. Kalau boleh tahu siapa nama pacarnya? Rehan. Rehan? Oh, Rehan. Kamu sayang gak sama dia? Sayang. Sayang. Udah berapa pacaran? Udah berapa lama pacarannya? Udah 2 tahun. 2 tahun kamu juga? Ya. Gak ada rasa bosan gitu? Enggak. Menurut kamu nih, sahabat kamu itu orangnya kayak gimana sih? Ya, dia enak sih, asik, tapi cuek gitu. Terus, tapi kalau misalnya lagi sama pacar saya yang Rehan itu, biasanya dia suka jebe-jebe gitu. Jebe-jebe ngapain tuh? Kayak saya tadi foto, terus dia tuh kayak join-join gitu foto ikut bareng bertiga, padahal kan saya maunya spesial berdua aja. Oh, jadi kamu gak seneng gitu kalau misalnya temen kamu ikut-ikutan? Iya, gak suka. Gak suka? Kan sahabat kamu sendiri. Iya, tapi kan ya cobalah berdua dulu gitu, nanti bertiga kalau rame-rame gitu loh. Dia selalu ikut-ikutan kalau kamu. Ya biasanya aja gitu, saya sebel banget. Nanti kan ya dia juga cewek kan, takutnya juga suka gitu kan. Kalau misalnya gak suka bilang langsung lah. Jangan ikut-ikutan dong, sana-sana dulu gitu. Ya saya gak enakan juga sih sebenarnya. Oh, gak suka. Kalau misalnya kamu pengen keluar unek-unek buat teman kamu nih, siapa? Si Vira. Kamu pengen bilang apa? Ya unek-unek apa dulu sih? Unek-unek apa aja lah yang ada di hati. Udah keluarin aja udah. Ya sebenarnya enak sama Vira, tapi ya kalau misalnya sama pas sama Rehan jangan suka itu apa? Suka ikut-ikutan. Kayak nanti takutnya saya diganggu gitu, takutnya diambil. Ada orang ketiga gitu. Iya, ada orang ketiga. Wah, kayak lagunya High Five. Waduh, lagunya High Five. Jangan sampai ya, tapi ya. Iya, benar. Terus udah aja doang unek-uneknya? Iya sih, gitu aja. Berarti kamu kadang gak seneng gitu buat sahabat kamu? Iya. Dan dia juga pernah sih kayak deket-deketin cowok yang saya suka juga. Hah? Selain Rehan. Aduh. Astaga, siapa aja tuh yang waktu itu tuh? Banyak banget. Astaga. Siapa-siapa yang seingat kamu tuh, dia ngapain aja? Ya, itu siapa ya? Misalnya tuh Tibob. Astaga, Tibob siapa itu? Siapa? Temen saya sih. Temen kamu? Iya, tapi saya agak suka gitu, terus dia juga, wah apa lagi, itu tambah SMS-an terus dia sama Tibob. SMS-an? Kamu gak seneng gitu Tibob dideketin sama Vira? Enggak juga. Lah, kamu kan gak suka sama dia?
suka dikit-dikit. Sebenernya suka yang betibuk atau rehani? Banyak. Banyak apa? Banyak pamnya gitu? Iya. Apa? Siapa yang banyak pamnya, kamu apa Rehan? Saya. Kamu sering minta apa aja ke Rehan? Bukan gitu, saya banyak sukanya sama orang. Oh, suka sama orang. Dikira suka sama Rehan gara-gara apa? Udah gak ada undang-undang lagi? Enggak. Enggak? Oh, yaudah. Oke. Okay. Untuk orang yang saya sentuh, jika anda mendengar nyanyian bangun-bangun, kamu harus bangun. Bangun, bangun, bangun. Aduh. siapa ini? Dia ini siapa? Fira. Fira. Apa? Apanya? Fira. Apanya? Apanya? Menyat. Sahabat. Sahabat, oh ya. Kasih tahu tadi ya. Iya. Terus dia tuh orangnya kayak gimana sih? Baik, baik banget. Sebaik apa dia sama kamu? Baik banget, dia pokoknya sering bantu-bantu gitu. Terus bantu-bantu apa, nyapu? Ya banyak sih, bantu-bantu apa aja kalau lagi susahan gitu. Oh, gak ada unek-unek buat dia gitu? Ya itu aja bagus, enak. Itu pun unek-unek gitu, ya. Ujian. Ya mungkin, apa ya, enggak sih, gak ada. Gak ada, serius nih? Iya, gak ada. Gak ada. Oke, okay, enggak ada. Oke. Enggak ada benar. Iya, benar. Dia enggak suka ikut-ikutan foto gitu kalau misalnya lagi ya, sama pacar. Suka tapi biasa aja. Saya enggak terlalu benci kayak gini, enggak. Oh, enggak benci. Iya, enggak apa-apa kan teman saya, sahabat. Sahabat ya, kan? Sahabat. Sahabat. Jadi kalau foto ya, bareng-bareng. Oh, ya enggak apa-apa. Harus bareng ya, gitu. Ya. Satu pacar berdua gitu. Iya. Enggak gitu. Oke. Iya. Sekarang gantian. Kamu. Oke, okay, sini dong, kalian tempat sih bisa masih tempat kayak gini kan. Lihat, lu di sini. Oke. Lu jadi di belakang. Kamu pandang titik yang ada di sini, terus fokus banget, fokus, fokus, terus fokus, 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 dan tidur. Oke, okay. Untuk orang yang sensitif itu dengarkan sugesti saya. Keluarkan unek-unek apapun yang kamu mau keluarkan, tapi jangan dikeluarkan bila tidak mau. Nama kamu siapa? Fira. Ini samping kamu siapa kamu? Resi. Ya, Resi. Tapi siapa? Apa sahabatnya, temennya, atau apa? Ya, dia sih nganggepnya sahabat. Tapi gue nganggepnya temen aja. Temen doang? Parah banget. Masa cuma dianggap temen? Ya, habis anaknya gitu. Gitu gimana? Setiap cowok yang gue suka, diambil mulut sama dia. Hah? Diambil? Terus kalau kan kata dia suka ikut-ikutan foto tuh kalau lagi sama pacar gimana? Ya, gue ikut-ikutan foto juga diajakin Rehan. Rehan? Emang dia seneng ya? Emang dia seneng ya kalau misalnya ada lu ikut-ikutan foto? Ya lah, tiap malam aja SMS gue mulu. Hah? SMS apaan? Nanya Resi? Enggak, nanyain udah makan belum, lagi apa, gitu deh. Kok kayak gitu, kayak orang lagi PDKT-an gitu? Nah, bukan PDKT lagi, udah pacaran kali. Wah, orang gak bener nih. Hah, pacaran? Resinya tahu gak? Resinya gak tahu. Lah, si Rehannya gimana sih? Dia sebenarnya tuh berat ke lu apa ke Resi? Gak tahu ya, kalau sama Resi kan udah 2 tahun. Mungkin dia bosen kali sama Resi, terus balik ke gue. Balik ke lu? Emang sebelumnya pernah deket? Pernah deket sebelumnya, sebelum sama Resi. Terus jadiannya sama Resi. Lu gak marah gitu? Nikung lah. Lu gak marah sama temen lu ini? Gak marah lah, gak apa-apa. Tapi lu katanya sering apa, Resi juga gak seneng gitu kalau lu misalnya sering dekat-dekat. Lu gak marah juga gitu sama Resi? Udah ngambil gebetan lu? Ya gimana ya, gebetan gue nyemilinya Resi. Lah katanya Rehannya suka lu. Sebenarnya siapa yang suka? Rehan yang suka sama Resi apa Resi yang suka sama Rehan? Tiba kali. Tiba.
Tibuk. Wah, Tibuk katanya, kata dia deket sama lu. Gimana sih? Enggak, Tibuk mah cuman mainan gua doang. Mainan. Jadi lu enggak gas, maksudnya enggak suka cuma bercanda doang, sukanya sama dia. Iya. Oh, jadi lu lebih berat kemana nih? Gue. Salsa. Salsa siapa lagi? Aduh, Salsa siapa sih? Salsa itu, setelah gue ya, dia teman sebangkunya Vira. Cewek? Iya. Lu lesbi dong? Enggak. Tapi kok suka sama Salsa? Enggak suka, sayang aja. Ya Allah. Sayang. Sayang sebagai teman apa sebagai ya calon pacar? Calon istri kali ya? Astaga, nah, Allah. Lu cewek. Ya, kadang-kadang. Lupa ya. Lu punya teman sahabat kayak begini, aduh. Aduh, gak jadi. Tahu deh, gak jadi. Udah. Lu pengen keluarin unek-unek buat siapa nih? Unek. Apa? Ya, Resi. Misalnya nih, depan lu ada Resi. Lu pengen bilang apa nih? Resi. Lu jangan pernah ngambil gebetan gua lagi ya. Tayahan cuma buat gua sekarang, bentar lagi dia bakal putusin lo. Udah? Gitu doang? Iya. Ya Allah, pendek sekali tadi rasanya aja panjang. Ya udah selesai nih. Oke. Okay. Lu sekarang gak punya pacar nih? Gua. Banyak sih. Astaga, lu berat kemana? Lu pelimpan nih jadi orang ya? Udah. Udah selesaiin aja lo sekarang. Belum. Oke. Okay. Untuk orang yang saya sentuh, jika Anda mendengar nyanyian bangun-bangun, kamu bangun ya? Oke? Okay? Bangun. Ya, tadi mana? Gimana? Udah ngeluarin unek-uneknya, Bos? Nggak tahu ya, saya yakin di notice. Oh iya, benar ya. Oh iya, salah saya. Kamu merayakan itu apa? Rehan, temen aja. Temen sahabatnya ya? Iya. Yeah. Sahabat kamu kan ini? Iya. Yeah. Oh, sahabat. Sahabat, bener? Iya, yeah, sahabat. Sahabat yang temen biasa? Sahabat, oke. Okay. Terus, sering SMS sama Rehan gak? SMS ya? Sering, paling cuma nanyain Resi lagi mana. Oh, sering sama Resi ya? Mm-hmm. Tiap malam gue pernah ke SMS-an. Lagi makan, lagi ke apa kamu? Enggak sih, enggak pernah. Terus kalau misalnya tibuk-tibuk itu suka beneran atau suka bercanda? Emang ada yang suka bercanda? Iya, siapa tahu cuma suka bercanda atau suka biasa doang. Ya enggak sih, enggak. Enggak apa-apa, masa lalu. Sekarang lagi suka sama siapa? Sekarang? Enggak ada. Enggak suka sama Rehan. Rehan, kamu punya dia, main bola ya. Gak mau nikung ya? Enggak lah, sahabat. Tapi tadi kayaknya gue udah dengar semuanya deh. Dan ternyata lo sama ini suka sama Rehan. Gue sebel banget. Dan lo tibok di cuman jadi alasan lo doang. Ah, please deh. Kira gue tuh lo tuh udah mau jadian sama tibok. Dan lo gak suka mari Rehan, kira gue. Ternyata lo gitu-gitu sekarang udah gitu lo. Sekarang lo tuh udah gak nganggep gue sahabat. Lo cuma nganggep gue temen. Tau gak? Ih, sebel banget gue. Ya gini deh, lo suka sama dua cowok, Rehan sama Tibok. Ya Allah, gue gak suka kali Tibok apaan. Gue gak tau. Nih ya, dia kan udah punya pacar Rehan 2 tahun. Ya lo udah punya pacar 2 tahun. Tapi lo suka sama cowok lain? Lebih parah mana? Itu kan biasa manusiawi, suka doang. Lo nikung. Ternyata lo nikung. Lo cowoknya pacaran. Cowoknya ya? Cowok yang deketin gue, ngapain gue? Ya lo jangan mau. Kalau gak ada keganjinan. Ih, lo jangan mau lah. Ih. Bebas. Aduh, mending ini gak usah ditayangin ya. Mending kita udah selesain aja udah sampai sini. Yaudah ya. Kita mau ngelanjutin lagi. Ngelanjutin okay. Marah-marahan. Dadah. Slow.